Maluku yang juga meliputi Maluku Utara merupakan pengeluaran cengkeh dan pala yang unggul di Indonesia. Selain pada itu, ia juga mengeksport ikan tuna. Jadi, Maluku punya pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di Indonesia dan pernah mencapai sampai 28% per tahun. Jadi, masyarakat di sini merupakan masyarakat yang paling punya tahap kepuasan hidup yang paling tinggi di Indonesia. Happiness index yang tertinggi di Indonesia. Dan maka tidak heran tidak banyak TKI yang berasal daripada Maluku kerana mereka mempunyai kecukupan untuk hidup. Dan dengan hasil alam yang melimpah-limpah, maka tidak heran mereka mempunyai kepuasan hidup yang tertinggi di seluruh Indonesia. Zainal Abidin Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maluku terbagi kepada dua provinsi, iaitu Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Di Maluku Utara terdapat banyak pulau yang berpenduduk. Di paling barat adalah Pulau Taliabu, Shanana dan berikutnya Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Bacan, Pulau Obi, Pulau Halmahera dan Pulau Marutai yang merupakan pulau-pulau yang agak besar dan banyak penduduknya. Jadi sejak ribuan tahun dulu, Maluku ni adalah di mana cengkeh berasal, pala berasal dan itu adalah sebahagian daripada rempah-rempah yang diincar oleh penduduk dunia semasa itu. Malah sebelum adanya Islam, orang-orang Arab sudah sampai ke kawasan ini untuk mencari atau untuk berdagang. Maka tak heranlah agama Islam berkembang di sini lebih awal daripada Wali Songo. Dan selain pada pala dan cengkeh, sekarang ini pertambangan yang besar, yang pesat berkembang adalah nikel yang terdapat di Halmahera serta Pulau Obi. Dan ini mendatangkan hasil yang besar untuk Maluku Utara. Selain pada itu, hasil pertanian seperti kopra dan juga coklat. Dan sudah pasti kebelakangan ini pertumbuhan ekonominya cukup pesat. Beberapa tahun dulu ekonominya menjadi yang tertinggi di Indonesia, iaitu sebesar 28% pertumbuhan ekonomi yang cukup-cukup tinggi. Dan sekarang ini Maluku Utara merupakan provinsi yang punya pertumbuhan ekonomi di sekitar lebih daripada 8%. Dan jika ini berterusan selama lagi 5 atau 6 tahun, sudah pasti Maluku Utara ni punya perekonomian cukup besar. Dan ini akan menarik banyak calon-calon pencari kerja untuk mencari pekerjaan di pertambangan di Maluku Utara ni. Hasil perikanan juga cukup besar, terutama sekali ikan tuna. Dan mereka cara menangkap ikan ini cukup unik, iaitu cara yang dipanggil Kuhati yang menggunakan joran. Jadi pulau-pulau seperti Pulau Morotai di mana terdapat kota Tobelo dan juga kerajaan lama yang terdapat di Pulau Halmahera serta kerajaan Bacan di selatan Halmahera.
serta kerajaan Tidore dan Ternate. Setahu saya beberapa kerajaan tu masih eksis sampai sekarang. Jadi mereka layaknya seperti ketua adat lah, dan punya sedikit kuasa untuk dihormati oleh masyarakat-masyarakat yang ingin berinvestasi di sini. Pertambangan serta smelter yang besar terletak di Pulau Obi dan juga di Halmahera Selatan, iaitu di Kota Weda. Dan ini terdapat perusahaan nikel serta smelter nikel yang cukup-cukup besar. Yang terkenal adalah PT E-Whip yang dikuasai oleh perusahaan dari Tiongkok, serta Hirata Group daripada Indonesia di Pulau Obi. Bagi sesiapa yang pernah menginjakkan kaki di Maluku Utara ni kan, banyak yang mengatakan Maluku Utara ni punya pulau-pulau yang cukup menarik berserta dengan gunung berapi. Bayangkan ni satu pulau yang di belakangnya atau di tengah-tengahnya adalah gunung berapi yang menjulang tinggi sampai ke lebih daripada 1,500 meter. Dan dalam satu pulau kita boleh pergi ke gunung yang udaranya cukup nyaman. Situlah torang dilahirkan.